membersihkan lahan, biasanya membersihkan lahan dari daun-daun yang tidak terpakai atau daun-daun yang merah. Ini cara perawatan. Cara perawatannya untuk perkebunan pisang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang lagi di channel YouTube Putra Gurameh. Di video kali ini atau di kesempatan kali ini, Putra Gurameh akan memberikan suatu pengertian atau suatu pengalaman saya ya mengenai kebun pisang raja ataupun kita berbudidaya pisang raja dalam perkebunan yang sempit. Kali ini saya akan membahas tentang perawatan pisang raja tersebut, bagaimana untuk perawatannya. Simak untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya video kali ini. Cara perawatan perkebunan pisang. Ini lahannya. Ini mas. Daun-daun yang tidak produktif kita buang ya. Itu sana. Sana ada pohon-pohon yang tidak produktif harus kita buang untuk mengurangi daunnya agar buahnya nanti lebat. Dua itu gitu ya. Dua. Ah, ya. Langsung lar gitu. Nah. Iya, nang. Iya, gitu ya. Nah. Sudah ada buahnya ya. Kiki. Ini yang harus kita potong ya. Ya. Nah, ini sudah ada buahnya ya. Tuh. Terus mana lagi ya? Ki. Ini pas. Ki dikurangi. Satu dua. Apa? Iya. Sini. Iki lagi. Harus kita kurangin untuk biar tumbuhnya maksimal. Ini pas. Kyo. Ini masih ada lagi ya. Masih ada lagi. Duduk gigi. Gigi sore gigi dulu. Oke. Kelingan ya. Yang sing-sing yang bawah. Ini sudah keluar buahnya, harus kita kurangin. Geretan. Nah, geret thread. Geret terus keren. Nah. Ya, heeh. Ini banget menggeret nih. Nah. Ini cara perawatannya agar nanti si pisang tumbuh besar-besar ya. Ya oke, sementara video kali ini sampai di sini dulu. Itu tadi mengenai perawatan pisang raja ya di kebun milik Mas Rio. Nantikan untuk video-video lainnya di channel ini juga ya. Nanti kita dapat sharing tentang tanaman pisang. Dan untuk subscriber saya mengenai budidaya ikan gurameh, kita tetap update ya. Jangan lewatkan untuk video tentang budidaya ikan gurameh dan video tentang pisang raja, budidaya ikan gurameh dan budidaya pisang raja yang ada di daerah Kebun Sari dan Madiun sekitaran. Tetap mengikuti channel ini dari awal sampai akhir, insya Allah nanti bermanfaat untuk budidaya ikan gurameh ataupun budidaya pisang raja khususnya bagi pemula ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk like ya, subscribe-nya ke dan share ke media sosial kalian yang punya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.